Hey guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal bikin squishy haul. Jadi squishy haul ini aku beli dari Chaya Fortuna. Jangan lupa cek Instagramnya tuh @chaya.fortuna. Dan sebelumnya jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah dan follow aku juga di Instagram. So let's get started. Pertama yang aku beli itu ada ini. Ini tuh capybara cupcake. Dan itu lucu banget. Ini packagingnya ya. Ini belakangnya. Next itu ada mini shortcake atau cake slice. Aku nggak tahu ini license plate siapa. Cuman dia ada packagingnya. Ini packagingnya juga sama kayak squishy yang tadi. Itu aku beli ini. Ini adalah, aku gak tahu apa namanya, yang aku tahu ini adalah sushi. Cuman dia yang kotak gitu. Dia juga super slow. Dan ini packagingnya. Ini by Santialan ya. Ada license. Jadi itu aja squishy haul untuk hari ini. Aku buka paket dari kawaiisquishy.ind. Aku udah lama nggak shopping di KSI. Dan ini dia paketnya. Ini belakangnya tapi masih diplastikin. Jadi mari kita buka plastiknya. Dan ini paketnya udah aku buka dari plastiknya. Dan ini depannya. Sebenarnya di sini tuh ada logo Kawaii Squishy Ending-nya, cuman ketutupan stiker. Langsung kita buka ya. Jadi ini dia udah dibuka. Yang pertama itu ada invoice-nya atau bon atau notanya gitu. Dan ada stiker. Stiker Kawaii Squishy Ending. Ini lucu banget, guys. Dan ada squishy. Ini udah kosong ya. Ini squishy-nya masih di bubble wrap. Dan mari kita buka ya. Aku cuma beli 2 squishy. Jadi ini 2 squishy yang aku beli. Aku seneng banget. Dan ini tuh hadiah ulang tahun aku dari kakak sepupu aku. Yang pertama tuh aku beli Areddy Pencil. Ini soft banget dan super slow. Aku tahu kalau ini tuh bakal fun to squish banget. Jadi aku mau buka ya. Oh my god, ini super soft banget. Dan wanginya udah kecium. By the way, ini packagingnya. Kayak terbalik gitu. Ya lucu. Dan ini squishy-nya super soft. Oh my god. Wanginya enak banget. Cuman aku gak bisa ngejelasin. Agak sedikit kayak wangi blueberry gitu. Dan kayak wangi permen juga. Aku suka banget. Next itu yang kedua ada Hello Kitty Donut. Ini yang Halloween gitu. Ini tag-nya by Hello Kitty Sweet Cafe. By Sandria juga. Kayaknya sama aja sih. Ini ada Nick. Dan aku beli yang warna pink. Karena aku suka banget sama yang warna ini. Dan ini ada license-nya. 2017. Jadi ini baru atau repro. Oh my god. Ini juga soft dan super slow banget. Jadi itu dia squishy yang aku beli di kawaiisquishy.ind. Makasih yang udah menonton video ini sampai habis. Dan 2 squishy ini super recommended ya. Jadi aku ngerekomendasiin kalian untuk beli squishy ini karena kayak worth it gitu. Harganya murah dan kualitasnya bagus. So ya, yeah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye!